Siluman di jurut. Aku harus segera mengejar. Mau pergi kemana kau Kian Santang? Urusan kita belum selesai. Ibunda Gentrimani bisa celaka. Aku terpaksa menggunakan ajian balung besi untuk melumpuhkan Mahesa. Aku harus lebih berhati-hati. Harus menggunakan ajian penerawangan. Rencanaku menghancurkan Siliwangi dan Pajajaran gagal lagi. Ini semua karena Amuk Marugul yang bodoh. Kalau saja dia tidak ceroboh, semua tidak akan berantakan. Dan aku bersumpah,
aku akan kembali lagi. Setelah kesaktianku bertambah dan menjadi yang terhebat. Telah membantuku. Iya, Raden. Ini sudah menjadi kewajiban saya, Raden, sebagai umat muslimin untuk saling tolong-menolong. Paman, bagaimana keadaan Ibunda Ratu Kentering Manik? Ibunda Raden sekarang ini dalam penanganan Ibu Anjani dan Tabib Nim. Maaf padanya. Dan aku harus menyembuhkan adikku, Rahayi Kentering Manik. Raka Amuk Marugul, dia benar-benar sudah keterlaluan. Aku bersumpah, kalau aku berhasil menemukan, tidak akan ada ampun untuk. Kentering Man, sekarang kamu ada di tanganku, dan aku akan membunuhmu. Dengan kematian, dendamku pada Siliwangi akan terbalaskan. Kenapa kita berhenti di sini? Iya, Kiai. Firasatku mengatakan kalau Nyi Ratu ada di sekitar sini. Di mana, Kiai? Saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas, dia berada di sekitar sini. Mari, Kiai. Sekarang, aku akan membunuhmu, Kentering Manik. Dan kamu akan aku kirim ke neraka. Kita sudah semakin dekat, Kiai. Mari, Kiai. Datang lagi. Mari, Kiai, kita susul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan hamba untuk mengambil Gusti Ratu dari tangan Tapak Wulo. Silakan, Senopati. Serahkan Gusti Ratu kepada kami. Coba saja kalian ambil. Kalau kalian mampu. Kenapa panas sekali?
Kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Sudahlah, ayo kita keluar dari sini. Ayo. Ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata kamu bocah. Kenapa kamu selalu saja mengganggu ketenangan kami? Jangan banyak alasan, Silu. Cepat, kembalikan Ibunda Ratu Kenteriman. Dia tidak ada di sini, Kian Santang. Kamu bohong. Aku tahu kalian yang menculik Ibunda Ratu Kenteriman. Iya, memang benar kami yang menculiknya. Tapi sekarang itu sudah berpindah tangan. Dia tidak ada di sini. Kalian memang pembohong. Kalian harus dipaksa supaya mengaku. Kamu sudah melukai putraku. Kamu juga akan mendapatkan giliran, Nyai Geni. Tanah ini kosong. Di mana Ibunda Kenteriman? Berarti yang apa yang mereka katakan memang benar. Mereka tidak menyembunyikan Ibunda Kenteriman. Sebaiknya aku hancurkan saja istana ini. Ini tidak akan menjadi markas mereka lagi. Bismillahirrahmanirrahim.